Beda setong orang nyamana Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom neka adobu. Tidak ada satu hari kecuali setan neka ngotokin ning kopinge manusa. Benare setan neka mri was-was ka ati. Apa can setan? Eh tanya, "Madza taqul?" Ayo. Nah, kenapa benda kuna? "Madza talbas?" Ayo. Dek remah ben medek lampi gawe telasan. "Ma aina taskun?" Dek remah ben deki. Ayo. Ting amo tinggal di mana? Net bening di maban. Benare teluk nih kak. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu pakai? Kamu akan tinggal di mana? Aneka setan benare nih ngatena manusia. Eh jawab bi Hatim. Apa? Dobuna Hatim Al-Asom. Engkau mon ekotoin ben setan benare. Ben ngakan apa? Engkau ajawab. Engkau ngakan mati. Kematian adalah makananku. Artinya engkau bakal mati. Eki tengki. Ai madza talbas? Apa yang akan kamu pakai? Dijawab sama Hatim, engkau ngangkui kain labun pasti. Siapa sih tak ngangkui kain labun? Kan pasti. Aina taskun? Akan tinggal di mana kamu? Kopure. Makanya dikatakan beda dua orang mon mate e balik dari kiblat. Ada dua orang kalau mati dibalik dari kiblat. Siapa? Satu orang seragu dekar cekena Allah. Ragu dekar cekena Allah. Mon mate balik dari kiblat. Mak bisa ragu. Jereng bayi mon lah masuk 4 bulan. Bayi kalau sudah 4 bulan kan ditiupkan roh. Ketika ditiupkan roh, judu, rejeke, pateh, ampun beda. Allah tak pernah ngocak. Alako, sealako sogi, setak alako melarat. Tak pernah ngocak nih. Buktena, ambian alako diri ngode ma tak gisoki. Kiai-kiai roh, dek lakon nah. Mak banyak sahabat nah. Mobilnya teh gendian. Karena apa? Karena rezeki tidak ditentukan dari semangatnya kerja. Rezeki ditentukan dari Allah. Tugas kita nyari sebab. Bahkan dengarkan, tandana orang cintain Allah adalah beri rezeki dari seta pikir. Ini lagi. Tandanya Allah mencintai manusia itu adalah Allah memberi rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Contoh, ambian apa? Ambian nanem padi. Mohon Allah cinta ke sambian, rezeki ambian benih diri padi. Ambian naman padi, tahu ini ngebeda orang. Eh, le, tang bengkoy cuul le, mek bola mendi anu, mek bola mendi pembeli. Oh iya gampang lah. Subhanallah mari Jumatan kok cek terondi bengkok ha. Terus bengkok ban. Eki, wah, anu dua. Emak kelaren oleh 20 juta kakek. Nah, ini namanya apa? Rezeki yang Allah cintai. Kenapa? Kadang ada orang kerjanya seumpama kerjanya itu di sawah. Allah enggak kasih rezeki dia dari sawahnya, segi-segi dari sawah biasa. Allah kasih rezeki dari lain. Apa tujuannya? Supaya kita tidak menuhankan sawah kita.